Waduh, disamperin polisi ini. Gimana ini? Mau ditanya polisi kali ya? Polisinya banyak lagi, guys. Langsung ditutup kita, guys. Ya, woi, woi, ayo, ayo, ayo. Iya, iya. Ya, yo, yo, yo. Anjir, gue kebagian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel Anwar Marif. Oke guys, jadi kita malam ini mau San Mori ke Kuningan ya. Ini pertama kali gue ngikut San Mori jauh nih guys. Soalnya yang awal-awal emang gue gak pernah ikut dikarenakan kondisinya yang susah banget ya. Dan malam ini cukup ramai banget karena selain tim sempak di sini ada youtuber FF juga, Lai. Apa Gijen itu ya, siapalah, banyak juga ini. Duh gila, pokoknya rame banget. Nah guys, selain San Mori, gue lagi tes si Banteng gitu buat touring jauh. Soalnya kan semenjak di bore up ini motor belum pernah dibawa touring jauh guys. Dulu setelah bore up pernah dibawa balik, tapi noken asnya masih standar. Nah kalau sekarang kan noken asnya udah yang tipe-tipe racing lah gitu ya, tipe R, dan mudah panas guys kalau dibawa pelan. Mudah-mudahan ini aman aja, soalnya olinya juga ini udah lama banget gitu. Nah guys, berhubung musim hujan nih, persiapannya aja gue walaupun sekarang gak hujan, dikarenakan tadi hujan sore tuh takut. Gue pakai plastik sepatunya, ini pakai jas, udah spakbor juga kayak gini, nanti biar safety di jalan guys, biar enggak ribet. Wah diam lo, copot nanti. Aduh, pokoknya guys kalau musim hujan itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Oke guys, kita langsung jalan. Eh bang, oke kita, aduh jomblang. Amin amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Anjay, helm baru, mantap. Ayo, rame banget pokoknya. Walaupun sakit pinggang guys, kebanyakan ngemprud, kita harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sahhara lana wa ma kunna minal mukrinin. Pokoknya guys, ini perdana gue yang ikut jauh bareng tim sempak, dan sekalian uji coba motor ini. Selama setahun belum pernah dibawa jauh guys. Nah tadi gue di sini ngisi bensin 120.000 pertama ya. Berapa liter tuh, kagak nyampe 10 liter ya, soalnya sekarang 13.300. Kalau fullnya kan, kalau misalnya 10 liter aja harus 133.000 berapa ratus tuh, 3 140 ribuan. Ini tadi gue isi 120.000 tuh. Kalau di sini ngepul, tapi kalau di tangki belum guys, soalnya tadi tinggal satu bar. Kita lihat nih nyampe mana ini bensin nih, seboros apa gitu. Soalnya kan kalau San Mori aja gue biasanya dari Bekasi ke Cikarang PP jalan doang, nggak dipakai ngetrek atau apa gitu ya, itu baliknya itu udah ngedip guys. Oke guys, kita sudah di tikum terakhir ini, Padang Red gila, janjinya jam 6:30 kita udah berangkat. Tadi di Kalimalang aja gua nungguin yang dari Bekasi nyampe jam 8, nah dan sekarang udah jam 10, lama-lama banget gitu guys. Waduh, disamperin polisi ini, gimana ini? Mau ditanya polisi kali ya, polisinya banyak lagi guys. Langsung ditutup kita guys. Waduh, aduh, gimana ini ya? Widih, gila gila gila. Oh, hati-hati sana, bager pak. Baik polisinya guys, jadi dia malah ngedoain, hati-hati katanya, nanya doang mau kemana. Rame rame rame. Wah, tentara, tentara guys, tentara polisi.
orang dari Bekasi, ada iya. Ada dari Tangerang. Iya. Oke Pak, siap. Ih, ternyata baik-baik guys. Ternyata polisi-polisi Karawang itu baik-baik. Gue sering ngeliat di vlognya dia nih, ya ngeberhentiin orang, ngikutin orang. Ini kita kirain mau diapain, mau dicek. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Aduh. Iya. Aman. Guys, aduh, gaskeun. Gila ini, kita ngikutin moge-moge tuh ZX10 R6. Gua doang ini pakai Pego paling lemot. Ada sih si Pajar sama ini nih. Slow lah, Pego juga. Enggak takut ketinggalan soalnya masih ada yang di belakang gitu. Yang ngeri itu ban gue botak nih guys ya. Aduh, tuh. Soalnya tadi habis hujan, kotor-kotor banget. Ternyata dari Kerawang banyak banget ini guys. Oke lah, kita bismillahirrahmanirrahim. Oh, berdoa dulu katanya. Wede. Aman. Mudah-mudahan gak hujan. Ayo berdoa. Doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, cepet yuk, WhatsApp yuk. Siap kamera. Oke. Gus Izar, pimpin Gus Izar turun. Iya, cepet Pak Ustad. Gak ada gunanya ya. Iya. Biasanya Al-Fatihah, ini Al-Baqarah anjir, Al-Baqarah. Buru Gus. Ayo Pak Ustad, buru. Yuk. Ini Pak Ustad kelamaan lo keren. Ayo Gus. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Selesai. Ya. Woi, ayo. Ya. Yo. Anjir, gue kebagian. Oke guys, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar parkir. Awas, ada yang ketinggalan. Hati-hati, ada yang ketinggalan. Dilihat dulu barangnya. Awas, ini. Bang. Ya, yang biru ya. Cek. Ini ngapa di sini kak? Buang aja kak. Tong sampah mana bang ya? Tong sampah. Oh ini. Buang sampah dulu. Nah, jas gue sobek anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nih. Iya dong. NHK kan nih bos, senggol dong. Kalau rame-rame aman guys, polisi juga bingung soalnya. Kalau kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim, gede. Bye-bye guys. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget guys. Disamperin polisi banyakan. Oke, kita gaskan. Baru juga berangkat di Kerawang udah pada barbar. Kesuntik sama paroko guys. Panas, paroko langsung hilang jauh. Para.
nggak hujan ya guys ya. Paroko sudah hilang guys, soalnya dia kalau pelan motornya panas. Set, terbang. Aduh guys, kita baru juga nyampe Kerawang ini, Cikampek ya kalau gak salah. Kita kejebak macet dikarenakan tadi pas ada orang itu ngasih tahu ada kabel melintang kayaknya jatuh gitu apa gimana. Ini kita udah, aduh di sini aja udah ada berapa menit? 15 menitan guys. Belum tadi macetnya itu. Kita berhenti gini mau dimatiin takut jalan. Ngeri ini. Risiko bawa motor power up guys kalau kelamaan berhenti kayak gini hidup. Ngeri panas gitu, panas banget soalnya. Matiin aja lah dulu. Iya, panas. Nih, kaki aja nyampe kayak gini guys, tuh anget banget. Oke guys, kita baru setengah perjalanan sudah istirahat lagi ngedinginin motor. Berhubung tadi macetnya lumayan guys, ternyata kabelnya itu dia nyangkut di mobil. Kayaknya pas mobil lewat kabelnya jatuh gitu, soalnya pas antara kepala sama baknya itu tuh di mobil tronton. Lagi dibenerin gila tadi bener-bener padat ya guys ya. Ngedinginin moge-moge, soalnya kalau moge-moge nggak didinginin pasti overheat guys. Motor gue aja yang pego gitu panas banget gila nyampe tangkinya anget. Apalagi moge gitu guys. Oke guys, kita lanjut lagi karena kita sudah lama juga istirahat ya, udah sholat, udah apa tadi yang belum sholat, sholat dulu. Kita OTW lagi. Wih rame banget gila pokoknya ini. Ternyata seru banget, meledak pokoknya mah guys. Kita berangkat lanjut lagi guys. Soalnya ini kita baru sampai Cikampek. Alhamdulillah nih langitnya terang guys, mendukung, nggak ada hujan-hujan. Bulannya kelihatan. Cungkur yang baru juga berangkat udah pada ngegas guys. Oke guys, konten kali ini mungkin cukup sekian dan terima kasih, nanti kita lanjut lagi kalau sudah di Kuningan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.